Kebijakan ekspor bawang merah yang dilakukan pemerintah ke berbagai negara membuat para pedagang dari luar daerah membeli bawang merah asal Sukomoro, Nganjuk, dan membuat harga bawang merah relatif stabil. Pada harga bawang merah kualitas Thailand dijual dengan harga Rp13.000. Harga bawang merah kualitas kecil atau sutiran dengan harga Rp8.000. Dan pada harga bawang merah kupas Rp9.000. Kondisi stabilnya harga bawang merah ini dipicu oleh musim panen di Nganjuk, sehingga stok bawang merah di pasar Sukomoro berlimpah. Dan kalau tidak diekspor, malah harga bawang merah bisa turun dan membuat petani rugi. Salah satu penjual bawang merah, Suwarni, mengatakan, kebijakan ekspor membuat pemerataan pedagang sehingga untuk harga bawang merah, saat ini harganya stabil dan stok dagangannya diambil dari penebas bawang merah setempat. Ya, sekarang dari hari ini 10, 11, sampai 12. Itu berbagai jenis bawang merah? Ya, stabil. Harganya stabil. Untuk bawang merah sendiri, itu mengambil dari mana? Dari penebas, pengepul di desa, terus sampai di pasar juga, ya beli di penebas ya. Selain itu, kondisi panen ini membuat pedagang yang datang tidak hanya dari dalam Kabupaten Nganjuk, namun juga dari luar kota seperti Demak, Brebes, Pati, Jawa Tengah, Malang, dan Probolinggo. Ahmad Syarwani, CTV.